Di sela-sela konten hunting ini saya selipin momen perjalanan terakhir Argo Lawu dengan rangkaian Stainless 2018-2019. Hari ini tanggal 17 Desember 2023, besok tanggal 18 Argo Lawu sudah menggunakan rangkaian baru. Argo Lawu dengan nomor KA7, relasi Solo Balapan Jakarta Gambir. Sebuah 40 dan sebuah 41 akan segera diberikan dari sisi sebelah kiri arah laju kereta. Teman-teman, Argo Lawu dengan rangkaian Stainless Steel 2018-2019 telah diberangkatkan, dan ini kita bisa lihat sebelah kiri rangkaian Argo Lawu New Generation yang sudah ready. Batara Kresna dari Wonogiri tiba di Solo Kota pada pukul 13.20. Stasiun Purwosari, Surakarta. Jalur 4 tersedia KLB Jaladara yang akan dilansir dari jalur 4 ke jalur 1. Lokomotif D1410. Membawa dua kereta kayu, kereta CR16 dan CR144. Bicara langsung kereta api angkutan barang, harap berhati-hati dan tidak melintas sementara di jalur nomor 2. Awas hati-hati mau diberanikan jalur 2 dari arah barat, awas hati-hati jalur 2 dari arah barat. Segera berjalan langsung kereta api angkutan barang.
terlihat dari arah barat akan segera berjalan langsung kereta api barang lokomotif CC206, lokomotif diesel bertemu dengan lokomotif uap D1410. KLB Jaladara dilangsir dari jalur 4. Seolah-olah berangkat dari Purwosari menuju Solo Balapan. Langsir guys, dari jalur 4 masuk jalur 1 nanti ya. Bagi Anda penumpang KRL dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 4. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di ruang tunggu stasiun Purwosari. Untuk keselamatan Anda, agar tetap berdiri di belakang garis pematasan, garis berwarna kuning. Bahwa berarti jalur 4 dari arah timur, jalur 4 dari arah timur akan segera masuk KRL. Tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Langsiran kereta api Jaladara, harap berhati-hati untuk melintas di jalur 1. Hati-hati jalur 1 dari arah timur, bergerak langsiran kereta api Jaladara, harap berhati-hati untuk melintas di jalur 1. Kami informasikan yang telah adalah KRL, keberangkatan dari stasiun Palur, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Thank you.
semua yang dimohon diizinkan berangkat. Saat dua generasi kereta api bertemu, jadwal keberangkatan pada pukul 14 lebih 20 menit. Bagi Anda penumpang kereta wisata Jalan Darat, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Jalan Darat versus Argo Wilis. Dua generasi lokomotif bertemu. Thank you.
Stasiun Solo Balapan. Jalur 6 Argo Dwi Pangga New Gen baru saja tiba. Jalur 5 kereta api Joglo Semarkerto. Joglo Semarkerto diberangkatkan dari Solo Balapan menuju Semarang.